Halo semua, hari ini aku mau unboxing blender merek Philips. Tipenya itu HR2115. Aku beli blender ini di dekat rumah aku, harganya Rp630.000. Blendernya ini punya daya sebesar 350 watt dengan kapasitas 2 liter. Bahannya plastik, bisa untuk menghancurkan es dan mudah dibersihkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka blendernya. Terdapat kartu garansi selama 2 tahun. Terdapat juga buku yang berisi cara-cara atau langkah-langkah menggunakan blender ini. Terdapat satu buah blender mini yang nantinya bisa digunakan untuk menghaluskan berbagai macam bumbu dapur. Terdapat blender utama, yaitu blender berukuran besar, ukurannya 2 liter. Satu buah sendok pengaduk, tempat untuk menaruh sendok pengaduk, dan tutup blender. Terdapat satu buah mesin blender atau unit motor, dan di sini terdapat tombol-tombol untuk mengatur kecepatannya. Di bagian bawahnya terdapat perekat yang cukup kuat. Kita pasang blender ya, dan mari kita tes apakah blender ini berfungsi dengan baik atau tidak. Pada tombol kecepatan terdapat tombol 1 yang bisa menggiling selama 90 detik, tombol 2 60-90 detik, tombol 3 60-120 detik, tombol 4 30-60 detik, dan tombol 5 60-90 detik. Di video ini tidak ditampilkan bagaimana keseluruhan tombol dapat bekerja, tapi di luar video kita sudah mencoba dan berjalan dengan baik semuanya. Terima kasih yang telah menonton. Jika kalian suka videonya, kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.